Hari ini, hampir 40 tahun setelah kematianku, ketika aku terpisah dari kefanaan. Aku tak hendak bicara tentang reinkarnasi, tapi aku berada di sini bersama kalian, berteriak bersama kalian, tersenyum bersama kalian. Aku ada di udara yang kalian rasakan, dan dalam buncahan air yang terbelah oleh perahu naga yang kalian kayuh dengan bersemangat. Izinkan aku bercerita tentang hari ketika aku mati. Itu adalah hari ketika aku justru merasa begitu bebas, karena tidak ada lagi yang akan merintangi jalanku menuju kemerdekaan yang paling hakiki. Dan tidak ada lagi yang akan bisa membuatku menyembunyikan identitasku sendiri, menerorku untuk selalu merasakan ketakutan-ketakutan, seolah-olah aku mencuri di tanah yang aku tahu adalah milikku juga, sebab aku mencintai negeri ini. Namun, hanya pada saat manusia mati, mereka bisa menjadi sebenar-benarnya diri mereka sendiri. Tak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi. Semua bisa melihat seperti apa adanya. Dan yang terlihat adalah bahwa kami semua manusia. Kadang kami berkuasa seperti raja-raja di masa lalu. Namun, pada umumnya kami adalah korban yang tak memiliki pilihan lain selain mengikuti apa yang diperintahkan. Termasuk jika hal itu berarti kami harus menyembunyikan semua hal yang benar-benar berarti bagi hidup kami. Seperti menghapus warna pelangi menjadi putih atau hitam. Lalu ada masa ketika kami menjadi terbiasa dengan semuanya. Merasakan keterbelengguan adalah sebuah kewajaran. Dan aku menjadi saksi bahwa ada hal-hal yang tak perlu ditelusuri. Meski kita tahu kalau itu tidak baik-baik saja. Ketika aku mulai merasa bahwa itu adalah harga yang harus dibayar. Semacam upeti bagi hidup yang ingin terus lestari. Tapi manusia tidak bisa hidup untuk seperti menyimpan bom waktu yang seketika akan meledak dan menghancurkan semuanya. Dan aku pernah merasa bahwa hidup adalah benar-benar penderitaan. Ketika kebenaran disembunyikan di antara ruang dan waktu. Namun hari ini, aku merasa terlahir kembali. Karena aku tak lagi merasakan ketakutan-ketakutan itu.
dan suatu perasaan yang senantiasa muncul ketika aku mempertanyakan diriku bertahun-tahun lalu. Kini, aku tahu, aku bisa terbang seperti naga, mengaum seperti singa. Dan ketika matahari tenggelam, aku tak akan turut menghilang di ujung cakrawala. Dan kini, perjalanan ini telah akan dimulai kembali dalam sebuah masa yang luar biasa. Ketika dinding-dinding itu telah menjelma pintu-pintu. Dear Gio, ini adalah suratku yang terakhir untukmu. Hari ini adalah hari di mana aku akan melangkahkan kaki untuk melepas masa lajangku. Ketika orang tuaku menuntunku dalam doa-doa mereka, sebelum aku menjadi istri seseorang, tapi ia bukan kamu. Dan bersamanya aku akan mengarungi kehidupan, sebuah kehidupan yang sepenuhnya dibangun di atas dasar cinta, rasa percaya dan kesetiaan, seperti yang dulu pernah kita miliki. Pernahkah ku bertanya padamu mengenai cinta? Dan apakah yang selama ini kita rasakan itu cinta? Aku rasa aku tak akan pernah bisa memahaminya atau mengungkapkannya dengan kata-kata ataupun sekedar memimpikan jawabannya. Pernahkah kau bermimpi kalau ini bisa terjadi pada kita? Seperti pada suatu hari yang cerah di masa lalu, ketika kita masih sama-sama naif, muda dan bodoh. Ketika kita sama sekali tidak mengerti bagaimana dunia bergulir, namun kita bisa terus berada di dalamnya. Dan ada hari-hari di mana aku merasakan cinta memenuhi udara, dan dadaku terasa penuh olehnya. Ketika dengan ajaib, cinta menuntunku pada sebuah hati yang hangat, terukir sehalus benang-benang pada sarang laba-laba. Namun ketika aku singkap benang itu, kau tak ada lagi di sana. Kanan.
Dan akhirnya aku memilih. Bukan demi cinta pertama, tapi untuk merayakan kesempatan-kesempatan kedua. Kesempatan untuk melukis kanvas hidup dengan warna-warna cinta, hujan dan bunga, kerikil, angin dan lagu-lagu, baik dalam suka dan duka, dalam muram dan tawa. Udah mah kenyang, udah 3 kali. Lalu kita akan sampai pada suatu masa, di mana masa lalu akan tetap menjadi milik kenangan yang memeluknya. Dan masa depan akan seindah matahari pagi yang bersinar keperakan menyinari rambutmu. Dan akhirnya aku tahu, cinta adalah ketika seorang pria membuka tirai yang menutupi wajahku. Dan aku menemukan senyuman di sana. Bukan hanya di bibirnya, melainkan juga di hatinya. Dan pada detik itu, tak ada lagi yang kuinginkan selain menghabiskan sisa hidupku dengannya. Menciptakan kebahagiaan-kebahagiaan dalam waktu. Laki-laki di mana-mana sama saja. Dan rasanya mustahil bagiku untuk menemukan cinta di sini. Laki-laki di sini hanya ingin ditemani untuk tak lebih dari semalam dan lalu pergi. Tapi sekarang, biar aku menceritakan sesuatu tentang diriku. Sebenarnya aku pun menyimpan kerinduan pada sesuatu yang dulu kumiliki dan sekarang telah pergi. Ketika aku tidak tinggal dalam fantasi laki-laki mengenai perempuan sebagai pemenuh hasrat, perempuan sebagai penawar dahaga yang tak bisa dipuaskan oleh sekedar air, hanya untuk menemani mereka ketika siang berganti malam, ketika orang-orang datang dan pergi. Nah.
dan semakin aku menyadari bahwa waktu akan terus meninggalkanku sendiri. Tak ada lagi yang bisa kulakukan selain menerima. Seperti semua yang telah menghilang dalam hidupku, dan entah kapan akan kembali. Setidaknya aku pernah memiliki saat-saat bahagia ditatap dengan penuh cinta oleh sang kekasih. Dan untuk saat-saat bahagia itu, aku berterima kasih pada satu yang membuat segalanya terjadi. Kepada satu-satunya yang bukan omong kosong dan membukakan mataku atas keajaiban hidup. Ketika manusia lahir dan lalu mati. Biarkan aku hanya menjadi penonton yang sesungguhnya. Kudoakan kalian semua panjang umur dan hidup bahagia. Atas nama dari Rohaniwan Agama Gongcu Indonesia, Eroh Matakin. Sampai jumpa.
Kemang. Kemang kemarin. Hebat, tapi terhadap tegur. Siap. Ya, satu, dua, tiga. Tiga. Jatuhin kain, jatuhin kain. Hidup bukanlah sebuah puisi, melainkan kekecewaan. Ketika kurasakan, kusaksikan, kucemaskan, Cuk yang tercinta, yang membuat darahku memiliki alasan untuk mengalir, yang melahirkan getar penuh makna dalam denyut jantungku. Satu-satunya alasan yang menyamai terbit dan terbenamnya matahari, dan kepak sayap burung-burung yang mengiringi desau angin di hutan yang lebat. Dan disinilah ku ingin bertanya mengenai kebencian yang membeku seperti darah yang menetes pada gugusan salju, dan seribu peperangan yang tak bisa ku menangi, cinta yang tak bisa kuraih, yang hanya melahirkan pengkhianatan, kesetiaan yang tercederai, kejujuran yang ternoda. Sekarang waktunya untuk berpisah. Ketika yang kulihat hanyalah jejak-jejak tua yang memudar seiring waktu yang menikamku dari belakang, seperti sebuah senyuman palsu. Hidup tak lain adalah sebuah kecemasan, kesedihan tanpa akhir.